Timnas Indonesia U16 akhirnya sukses menjadi juara Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 melangsungkan laga final Piala AFF U16 2022 dengan menghadapi Vietnam pada Jumat 12 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Di awal laga, Indonesia U16 mencoba ambil inisiatif serangan ke pertahanan Vietnam. Sebaliknya Vietnam, walaupun stadion dipenuhi suporter Indonesia, tak menyurutkan para pemain Vietnam untuk menyerang ke pertahanan Indonesia. Mereka terlihat mampu melakukan tekanan ke gawang Indonesia dan membuat gawang Andrika beberapa kali kerepotan. Bola banyak berkutat di lini tengah, kedua kesebelasan saling serang dan bermain hati-hati. Indonesia akhirnya berhasil unggul lebih dulu di masa injury time babak pertama lewat sontekan Kaviatur. Skor 1-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, Vietnam mencoba melancarkan serangan ke pertahanan Indonesia. Sementara Indonesia juga mencoba untuk melakukan serangan. Beberapa kali peluang didapat namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Di penghujung laga, Vietnam terus tebar ancaman. Namun, hingga laga berakhir, Indonesia tetap unggul 1-0. Indonesia akhirnya keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022.